coba ya kalian semua guys, udah baik aja. Jadi di konten ngoceh atau di konten apa yang waktu itu guys ya, gue pernah nanya ke kalian, gue sempet masukin satu konten yang lagi rame dan viral banget di TikTok. Ini aneh gitu. Setelah kemarin di bulan puasa banyak emot freestyle nih, ngapa ada emot baru yang lebih meresahkan teman? Kagak backsoundnya, kagak emotnya, sumpah sering masuk. Nah ini guys ya, ini waktu itu pernah gue masukin ke ngoceh kalau gak salah. Lupakan bucinmu, mari kita bergoyang. Apa gitu? Bawaan double vector tapi bukan set bandel CS. Ini ada set banget terbaru ya dari TikTok guys ya, rame banget nih orang-orang pada di TikTok pakai ini semua. Bandelnya sama, backsoundnya sama, emotnya ngeselin. HDRB apa sih? Akan 2 juta no emot joget yes. Asli cuy, di TikTok FYP-nya beginian semua, kenapa sih? Gua kira tuh yang beginian tuh cuma satu ini doang gitu. Ternyata banyak banget di TikTok. Udah, sekarang tuh emot kalian tuh enggak perlu gitu capek-capek beli senjata Evogan biar dapat emot yang mahal tuh, enggak perlu udah. Ini emot ini lebih menjengkelkan gitu ya. Kalau kenok dikasih emot akan lucu biasa guys ya. Kenok dijogetin pakai emot ini udah sih kesel banget sih. Auto masuk TikTok. Ya Allah, sumpah gua kalau jadi orang yang kenok nih kesel banget sih gua sih, nyebelin. Udah kenok dijogetin pakai jogetan viral ala TikTok udah sih. Kagak usah dijum juga. Terus receh apa sih? Betumbuk kita? Bukan betumbuk yang gitu ya. Dua orang nih virusnya nyebar nah nih. Wow, primitif. Apa sih? Tembok kita. Ini juga suara backsoundnya tuh apa sih? Plik tum plik tum plik tum plik tum plik. Teman. Ya Allah, kagak ada alat. Enggak 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 ada alat. Lama-lama selera umur gue anjlok udah nih. Semakin jauh. Udah ada umur. Udah ada alat. Eh, lagi tapa dia. Asli cuy, sekarang di TikTok tuh kreatif-kreatif aja udah ditanya. Tiap minggu ada aja yang baru. Kemarin prepare absurd lah ini. Gak tahu sih ini tren macam apa lagi. Tolong kasih tahu gue apa nama trennya guys ya. Plik tumplik tumplik kah atau apalah. Oke okay. Joget ya. Soalnya itu meresahkan banget sumpah. Terlihat musuhnya tertekan pasti. Pasti tertekan. Nyebelin soalnya. Kayak gue bakal punya dua jenis set bandel yang akan ditakuti oleh player-player PP. Pertama adalah set preman CS. Ini yang kedua nih, aduh. Ini badut-badut nyebelin nih yang kuning-kuning ini. Hello, what you doing? Nggak joget lo kan kenok. Iya Allah. Anjing dada gua sakit. What? Lah kok hilang? Hello. Joget lagi. Ah,
apa sih? Udah weh. Ya Allah. Ya Allah. Lihat banget baris anjir, anjir. Tapi sumpah ya jujur ya, ini soundnya tuh pas. Ya Allah. Nah kayaknya emang cuma di TikTok doang deh. Orang-orang tuh pada metanya tuh Metalog, Metacrono, Meta Wukong. Ini Ford. Ya Allah. Tuhan, jangan pertemukan aku dengan orang begini please. Enggak bakal di-end, dijogetin doang udah. Tuh kan. Hei. Yang edit itu ada lock. Mana sih, ini set langkah sih. Gue punya gak ya, pengen gue. Astagfirullah, endingnya sangat membagongkan. Alah. Sepuy. Lihatlah. Top global luar negeri tuh capek-capek gitu menciptakan bundle legend. Indonesia mana aneh sumpah nih. Kayak bundle terbarunya atasannya tuh begini gitu ya. Bawahnya kuning gitu. Terus ini ngeditnya bisa gak biasa aja, gak bisa begini bisa gak? Ya Allah. Iya Allah. Kalau kan bikin beginian-beginian lagi silahkan tag gue lah ya. Umpah makin aneh. Bukan cuma bundle preman CS, ada lagi yang baru. Bagus bud. Ya guys, mungkin itu aja untuk konten hari ini. I hope you enjoy. Nih gue cukup enjoy dengan selera humor yang sangat. Pokoknya seperti biasa, kalau kamu yang unik-unik di TikTok, silakan kalian tag gue di Instagram ataupun di TikTok. Next, kalau menarik, kita masukkan lagi di konten selanjutnya. Itu aja untuk video hari ini. Sehat-sehat terus kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe. Yang belum subscribe, follow gue di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Semua linknya ada di description di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, thank you.